bungkam sepanjang hidupnya. Baru kali ini Benny Mulyana bersuara di media sosial membela keluarganya khusus untuk Lesti Kejora. Tayangan live-nya hari ini dari kakak kandung Lesti Kejora itu membuat warganet ketar-ketir. Pasalnya, sambil menunjuk-nunjuk sebuah akun, dirinya nampak kesal ketika adiknya Lesti Kejora difitnah di mana-mana. Ini baru sosok kakak kandung sejati. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Selama hidupnya terkenal pendiam, tidak basa-basi dan tidak neko-neko. Namun kali ini nampaknya macan sedang terbangun dari tidurnya. Sebuah tayangan live atau siaran langsung dari Benny Mulyana Sopian membela adik kandungnya yaitu Lesti Kejora. Dirinya yang selama ini menjadi tanda tanya besar bagi setiap orang perihal terkesan cuek-cuek saja melihat keluarganya dibuli, difitnah dan bahkan diperbincangkan dengan nada yang negatif akhirnya bersuara juga. Benny Mulyana Sopian yang diketahui sebagai kakak kandung dari Lesti Kejora ini dikenal pendiam dan terkesan low profile. Pekerjaan sehari-harinya adalah dikenal sebagai selebgram yang sering kerap sekali tertangkap kamera melakukan sesekali endorsan di media sosial pribadi miliknya. Dalam setiap kesempatan juga, dirinya sering nampak berkunjung ke kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Namun dengan gaya low profile-nya tersebut, dirinya sangat jarang sekali menjadi bahan perbincangan publik. Hal itu sangat nampak sekali di saat warganet sedang sibuk-sibuknya membela Rizky Billar dan Lesti Kejora dengan berbagai fitnahan dan bulian di laman media sosial. Dirinya terkesan cuek-cuek saja dan bahkan tidak ambil pusing. Lantas dengan sikapnya tersebut membuat warganet bertanya-tanya, kenapa dirinya tidak ada sekalipun memberikan sebuah komentar atau counter efek pembelaan terhadap adik kandungnya Lesti Kejora? Apakah dirinya merasa malu karena tidak sepopuler adik kandungnya tersebut? Usut punya usut, ternyata memang sikap cueknya tersebut dilandaskan dari karakter utama dirinya yang pendiam tersebut. Nah, dengan sifatnya yang sangat pendiam tersebut, makanya membuat warganet juga tidak ambil pusing terhadap Benny Mulyana Sopian. Namun hari ini, tidak ada angin dan tidak ada hujan, nampaknya orang pendiam bisa juga bereaksi. Seperti dalam sebuah tayangan live-nya hari ini, dalam tayangan yang hanya dihadiri oleh ratusan orang tersebut, sembari melakukan kegiatan endorsan, rupanya dirinya memiliki perasaan kesal juga terhadap warganet di media sosial. Sambil menunjuk-nunjuk, dirinya menyatakan sangat benci sekali terhadap orang-orang yang membuli dan menfitnah keluarganya akhir-akhir ini. Lantas dengan demikian, membuat warganet terkejut seketika. Pasalnya, dalam pernyataannya tersebut dirinya juga sempat menyebutkan salah seorang pengkhianat. Nah, mendengarkan kekesalan dari Benny ini lantas membuat suasana menjadi pecah seketika. Pasalnya, kalau sudah berbicara pengkhianat, pertanyaan besarnya siapakah pengkhianat? Dan apakah benar pengkhianat tersebut adalah mantan dari tim Leslar Entertainment yang saat ini memang sudah menjadi pengkhianat dan menjadi pesaing bisnis dari Rizky Billar dan Lesti Kejora? Pernyataan dari Benny Mulyana Sopian ini langsung viral seketika. Pasalnya, ada satu nama yang terucap dari kekesalannya hari ini. Nama tersebut bahkan dikenal sebagai orang yang nampaknya hari ini selalu saja membocorkan beberapa rahasia-rahasia dari keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan bahkan bisa saja orang inilah yang mencuri handphone dari Rizky Billar saat acara ulang tahun Atta Halilintar beberapa bulan yang lalu. Pasalnya, hanya orang ini jugalah yang mengetahui password dari HP tersebut, ujar Benny Mulyana. Bombastis, sebuah kabar yang luar biasa yang langsung terdengar dari pabriknya, ujar warganet berkomentar.
Memang tayangan ini hanya diikuti oleh ratusan orang lantaran Benny Mulyana Sopian bukanlah siapa-siapa. Tidak artis dan tidak pula public figure. Namun informasi yang didapatkan dari tayangan live tersebut sangatlah berharga bagi siapa saja yang mencintai Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pembahasan ini semakin menarik saja hari ini di saat warganet banyak yang mencocok-cocokkan beberapa kejadian itu terhadap apa yang sudah dilontarkan dari Benny atas kekesalannya di saat keluarganya dibully habis-habisan di media sosial. Namun bukan itu saja, apalagi di saat tayangan live bersama Daniel Eddy kemarin, dirinya juga menyatakan sedikit kekecewaannya. Pasalnya, dalam tayangan live bersama Papa Billar tersebut, dirinya secara tidak sengaja merekam kejadian di saat ibunya sedang menggendong baby L, dan itu nampak tidak mengenakan kerudung. Nah, di saat itu sebenarnya Mama Reddy sudah menyatakan bahwasannya jangan diarahkan kamera kepada dirinya karena dirinya tidak memakai kerudung. Namun apa yang terjadi, malahan Daniel Eddy terus saja mengarahkan kamera tersebut ke arah ibunda dari Benny Mulyana Sopian ini. Nah, disinilah Benny juga menyatakan kekesalannya terhadap kelancangan dari sikap Daniel Eddy tersebut. Keterangan terakhir dari Benny Mulyana Sopian ini membuat warganet terkejut seketika. Nampak orang pendiam juga bisa marah, ujar warganet di media sosial hari ini. Kejadian kurang enak tersebut sebenarnya juga nampak dirasakan oleh ayah Kejora di saat tayangan live dari Daniel Eddy kemarin malam di media sosial pribadi miliknya. Dengan demikian, warganet meminta untuk tidak melakukan screenshot terhadap Mama Reddy yang sedang tidak memakai kerudung tersebut. Tayangan live dari Benny Mulyana Sopian ini memang tidak menarik bagi sebagian penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora lantaran dia bukanlah siapa-siapa. Namun informasi yang sangat luar biasa didapatkan dari dirinya telah membuat kita semua sadar bahwasanya seorang kakak kandung akan pasti selalu melindungi adiknya. Walaupun memang dirinya nampak terkesan cuek-cuek saja, namun melihat kejadian yang satu ini membuat ratusan orang tersebut dibuat terkejut seketika. Jangankan untuk marah terhadap warganet yang membuli keluarganya, bahkan kesal terhadap besannya pun juga bisa dilontarkannya hari ini. Kejadian ini mengingatkan kita kembali terhadap sebuah pepatah, diam-diam menghanyutkan. Itulah pepatah yang sangat pantas untuk menggambarkan seorang Benny Mulyana Sopian hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.